bacaan imam terlalu kuat termasuk membaca surah. Okey. Sampai bingit telinga guna speaker masjid. Setelah membaca Fatihah, imam terus membaca surah sampai mengganggu jemaah hendak membaca Fatihah. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Dia gini, ni Ramzan. Kita boleh tengok dari sudut makmum dan kita boleh tengok dari sudut imam. Sekarang nak tengok daripada sudut mana? Daripada sudut makmum. Daripada sudut makmum. Makmum telah terganggu dengan bacaan imam yang kuat dan tak bagi peluang pun makmum untuk baca Fatihah. Apabila amin tu tak bagi peluang, terus dah lah tu, bingit pula tu. Maka makmum terganggu. Dari sudut makmum pula, makmum terganggu. Bila makmum terganggu, dia kena berusaha untuk baca sedaya upaya walaupun terganggu. Itu sudut makmum. Habis imam macam mana? Imam nanti lah dulu. Cerita kita dulu. Makmum. Okey, kalau dah tahu imam tu, tempat tu memang macam tu, dan masa nak baca Fatihah nanti akan terganggu, dan terganggu tu tersangatlah ganggunya, sehingga kan kadang-kadang kita baca Fatihah tu kita terpaksa ulang balik sebab terlupa. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas ar-rahmanir rahim. Lupa ke baca kita sebab terganggu sangat. Dah sangat terganggu. Maka rakaat itu kita terganggu. Okey. Rakaat yang seterusnya kita dah tahu dia akan buat perangai yang sama. Maka waktu tu kita baca ketika kita baca jika ada jika imam baca Fatihah, kita baca Fatihah sekali dengan dia. Jadi tak terganggu sangatlah sebab kita sama-sama. Yang terganggu, imam baca lain, kita baca lain. Itu jadi terganggu. Jadi bila imam baca bismillah, kita imam bismillah, kita pun bismillah ikut imam. Jadi tak terganggu lah. Imam baca, kita baca. Rakaat kedua. Sebab kita dah tahu dah gitu. Amin, amin, amin lah. Habis lah. Tak payah baca lah. Jadi tak terganggu lah sebab kita follow imam. Yang terganggu ni bila kita baca lain, imam baca lain. Okay. Terganggu pun terganggu sungguh. Kalau terganggu sikit-sikit, tunggu amin lah. Tunggu amin baru baca Fatihah. Kalau terganggu sungguh. Lepas tu rakaat ketiga, rakaat keempat, tak ada masalah apa dah. Sebab tak ada bunyi suara. Pada sembahyang yang akan datang, ni sudut makmum ni. Pada sembahyang yang akan datang, dah tahu tempat tu gitu dan imam tu gitu, bila imam tu jadi imam, awal-awal lagi tak payah tunggu rakaat pertama, terus baca dengan dia. Dia baca bismillah, kita baca bismillah. Dia baca alhamdulillah, kita baca alhamdulillah. Sebab kita dah tahu dah imam gitu dan tempat tu gitu, maka tak ganggu, selesai. Nampak tak? Ni bila kita tengok dari sudut makmum. Ha. Kalau tengok dari sudut imam pula lain. Jadi kalau nak tengok dari sudut imam, kita kena cakap dengan imam lah. Sekarang ni kita ni imam ke makmum? Kita ni makmum. Jadi cukuplah sekadar tu. Boleh tak gitu? Cukuplah sekadar tu. Habis imam je. Itu jangan salahkan orang. Jangan tu main salahkan orang pula. Sekarang ni yang tanya ni makmum. Jadi itulah penyelesaian makmum. Habis imam. Kalau contohnya imam pula tanya. Imam tanya kuat dan sebagainya. Ataupun AJK lah. AJK yang menguruskan masjid tu. Dia pula tanya, okey ke kalau kuat-kuat gini? Tanya nak macam mana nak jawab. Maka jawapan bagi imam pula dari sudut imam, tak boleh ganggu gitu. Kerana Nabi baca walaupun jahar kuat, tapi bukan kuat memekik gitu. Kuat dia kuat cun-cun, sedak-sedak dengar. Dia tak boleh kuat sangat. Dia ada gaung-gaung sikit, gaung macam ada bunyi dewan tu sikit. Bacaan dia tadwir, ataupun kalau tartil pun tak berapa nak tartil sangat. Laju sikit pada tartil, anjur sikit-sikit-sikit. Tadwir pun cantik lah, tadwir bacaan. Itu cara baca Nabi. Jadi janganlah kuat sangat sampai mengganggu. Itu sudut imam, bukan sudut makmum. Okay. Sudut imam. Jadi perlahankan sikit. Sama ada perlahankan suara ataupun perlahankan volume. AJK kena slow kan. Kalau kena mengganggu. Mengganggu. Dan bagilah makmum ruang yang sedikit untuk baca Fatihah. Sebab nanti dia terganggu. Jadi itu dari segi sudut imam. Jadi saya jawab dari sudut makmum. Sebab yang tanya ni makmum, bukan imam. Jadi sudut imam, itulah terganggu. Berdosa ke tak? Tak berdosa. Bagus ke tak? Tak bagus. Berdosa ke tak berdosa? Bagus ke tak bagus gitu.